balik lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, kali itu kita balik lagi ke kota para pembalap kematian, guys ya. Dimana kita akan balap di jalan liar lagi yang penuh sekali transportasinya tuh ya. Nah, kali itu katanya tuh sudah terdapat motor baru lagi yang katanya lebih kenceng dari motor yang terakhir saya beli, guys, yaitu H2R. Wow, seperti apa ya? Dan juga katanya bisa modif-modif di sini. Wih, kita bakalan coba percantik motor kita. Ya udahlah, sebelum lanjut seperti biasa, dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Yuhu, lihat motor baru kami ini. Motor Hayabusa super keren dan super cepat. Wow. Waduh, Nabila sama Intan sudah beli motor Hayabusa. Wih, itu motor mahal tuh pasti. Emang berapa tan gaming kecepatannya tuh, ha? Kecepatannya mencapai 220 mph atau sama dengan 354 km/jam. Kenceng kan, ha? Ah, 220 mph. Perasaan motor saya yang terakhir tuh 248 mph. Masih kenceng motor saya. Ya ilah, gaya doang nih motor. Wey, biarin. Walaupun kecepatannya cuma segitu, yang penting motor kami ini adalah motor orang-orang VIP dan juga sudah dimodif nih, lihat. Hai. Oh, VIP. Oh iya ya, motor kalian tuh beda warna tuh. Oh, modif ya. Ya udahlah kalau gitu, saya pengen modif motor juga nih. H2R saya pasti lebih keren dari punya kalian nih. Welu, jangan hambur-hamburin duit, mending ditabung. Itu ada motor keluaran baru, coba lihat tuh di sana tuh. Wak Darlung, iya wak, ini saya lagi ngumpulin duit buat beli motor baru. Emang Wak Darlung udah beli motor barunya mana? Coba lihat. Belum sih, makanya wak nggak beli modif motor dan nggak beli-beli motor. Harganya tuh 25.000 lung. 25.000, wah dikit lagi nih saya ada 17.000 duit. Tapi nggak apa-apa lah, biarin saya modif-modif dulu. Saya pengen mempercantik H2R saya tuh. Terserah kamu sih, tapi kalau udah wak beli jangan pinjam-pinjam ya. Eh, pelit banget sih. Ya udah terserah Wak Darlung lah. Ya udah nih, mending temenin saya buat modif motor dulu nih biar keren tuh kan. Nah, ini motor mantap nih tuh. Sini. Kita lihat nih ya. Jadi apa nih? Kayaknya modif warna doang ya? Hah? Iya, warna doang sama bannya sama pakai trail. Oh, ada trail. Oke, kita coba lihat nih. Oke, kita lihat. Begitu guys. Sekarang kita cek primary colornya terlebih dahulu, warna utamanya ya. Wih, ada warna apa aja? Bagusnya warna apa ya? Merah, biru, hijau? Hijau coba. Coba. Yang pink, yang pink. Gak cocok kamu tuh yang pink tuh. Wih, kalau hijau tua kayaknya gak keren nih ya. Dicampur dengan hijau muda gitu. Woi, iya nih bagus nih. Gak apa-apa lah, ini aja hijau tua guys. Kita beli. Nah, terus secondary colornya kita coba lihat warna hijau muda gitu ya. Mana nih green nih? Oh udah emang green guys tuh. Widih, lebih keren guys ya. Oke, kita beli. Nice. Terus apa lagi? Warna pelek. Oke, kita lihat warna hijau juga lah biar mantap gitu kan. Widih, mantap ganteng motor kita guys. Dan juga selanjutnya warna trail. Nah, trailnya ada campuran ya. Tuh. Ini ada dua warna. Wih, hijau biru. Ah, hijau biru kurang ini sih. Lebih mahal. Oh, yang 1.000 guys satu ininya. Oh, belilah biarin enggak apa-apalah. Let's go, yang hijau aja ya, hijau polos aja guys. Nah, kita lihat motor baru kita guys. Nih. Kita coba perlihatkan dulu nih ketampanan mana, motor baru saya nih. Tuh. Wow. Woi, sabar dulu Nabila Gaming. Ya elah. Ya dihancurin motor saya, ngapain coba? No. Motor baru modif. Oke. Let's go. Sini. Mending kita balapan aja, adu nih motor sama Hayabusa nih, ha? Eh, mau diadu. Ayo. Ayo, let's go, kita adu dulu, guys. Yuk, kita hitung sama-sama ya. 1 2 3 melaju nih. Tan Gaming jangan curang, dihalangin saya. Emang ngapain? Aku enggak ngapain. Itu sengaja banget kita kejar, guys. Biarin. Buset, pada jauh semua mereka ya. Wah, siapa yang nabrak tuh? Nabila Gaming.
Kan gaming. Apa motor baru nabrak gitu, ha? Nih lihat nih, 248 mph itu sama dengan 399 km, guys. Gila nih, Wak, tarung saya kejar nih, Wak. Lihat belakang, lihat belakang. Gila. Kenceng banget ya. Wah. Hebat, guys. Iyalah, warna hijau. Tapi hijau tuanya memang agak ini ya, agak kurang ini gitu, guys. Tapi ya keren gitu kalau dicampur dengan warna hijau muda ya. Wih. Ini baru motor. Emang mereka berdua VIP doang, ha? Ya, lihat itu mah tadi kecelakaan. Oh, mau ulang. Oke, kita ulang, guys ya. Nah, tuh saya kasih duluan kalian ya, tuh. 2, 3. Dah, meluncur duluan. Saya ikutin dari belakang, guys. Tuh. Ya, elah siapa nabrak tuh Nabila Gaming? Gila banget juga mulai. Tuh, itu akibat karma nabrakin motor saya tuh. Mana, saya kejar kalian nih. Lihat belakang. Lihat belakang. Mau. Aku depan ini. Ya udah, ini bentar lagi saya susul nih. Brom. Siapa nih Wak Darlung lewat? Oke, mana lagi Tangami tuh di depan tuh? Iya. Wah, udah finish? Tipu-tipu kamu, mana itu ada tuh di depan tuh? Kita kejar, guys. Lari. Buset, agak susah ya karena kecepatan mereka tuh 220, guys. Makanya agak susah ngejarnya gitu kan. Tapi nggak apa-apa, sebentar lagi saya mendekat tuh. Lihat belakang. Enggak mau kalau jangan tegur. Oke. Awas di depan rem. Oke. Neng. Aduh. Oke. Aduh. Ya udah lah, guys. Kita bakalan coba balik ke sana lagi, pengen lihat motor baru-barunya ya. Oke, let's go. Oke, kita coba mampiri dulu tempat pembelian motornya ya. Di sini ada apa aja nih? Banyak, udah rame motornya tuh ya. Oke, di sini ada dirt bike. Ada Harlon David Glit. Harlon. Harley ini mah. Tuh. Ih, 1.200 murah ya buat touring. Oh, ini Turbin Superbike 25.000. Buset. Terus MP Agustus 12.500, guys. Ini yang tukang jaganya tidur nih. Wah, ini tukang jaganya nih. Ini enggak ada yang beli makanya tidur. Oh, boleh-boleh nih ya. Wah, cuman kumpulin dulu atau beli Harlon dulu ya? Penasaran saya dengan Harlon nih, guys. Ana beli. Coba kita beli Harlon nih ya. Oke, let's go. Kok enggak mau dibeli sih? Mana nih? Woi, Bang. Harlon. Beli Harlon, Bang. Udah. Oh, udah. Mana nih? Kita coba lihat dulu Harlon. Harlon David Glit, guys. Kita lihat. Wih. Wih. Benar-benar Harley. Wih, beli kayak gini, guys, tuh. Harley nih, Goldwing nih. Goldwing beda lah. Ini Harley nih. Berapa ya kalau paling kecepatannya rendah ini kan buat ini, guys. Buat touring gitu. Bisa enggak? Bisa ya? Enggak bisa, cuman satu seat. Itu kan ada ininya tuh. Cuman satu seat doang, guys. Wih. Ini buat touring nih baru mantap nih. Ubah warna hitam dulu lah. Harley ini bagusnya warna hitam, guys. Oh iya, warna hitam dia mah. Warna hitam. Ini kapan saya beli motornya nih lama-lama kayak gini nih? Ya ilah. Oke, Primary. Kita lihat dulu, guys ya. Warna hitam black. Wih, gila sih warna hitam emang ganteng, guys ya. Kita beli. Dan kalau untuk trailnya nggak usah lah ya. Mahal, guys. Oh, nggak ada sekundarinya ya. Cuman ada wheel. Wheel color warna hitam juga gitu. Wih, ganteng, guys. Belilah. Nah, udah nih. Dah, enggak usah pakai trail lah, mahal-mahal. Kapan beli motor saya nih lama-lama nih? Oke, kita lihat spawn bike Harlon Davidson. Tuh, lihat tuh ganteng enggak, Wak? Hah? Ganteng lah, tapi enggak tahu kecepatannya paling 100. Iya, mana kenceng motor gini mah nih ya. Ini tinggal saya pakai jaket kulit aja nih.
Jaket kulit mau ngojek ya? Buka baju aja kan tinggal kulit. Iya, tinggal kulit, guys. Ayo nih, kita lihat nih. Ini motor santuy gini tuh, lihat. Santuy dulu, guys. Wah, gila gokil, guys. Woi, Wak, jangan disenggol-senggol lah. Enggak tuh, lewat aja duluan. Mentang-mentang kenceng nih. Halon. Ini bisa dipakai nyalip-nyalip kan nih? Lebar gini motornya, guys. Cobain aja. Berapa MPH ya? Paling kuat 120 nih, paling kuat sih, atau 130 lah. Nih. Tuh ya. Tapi akselerasinya ya ampun. Masih cepet keong perasaan, guys. Ini akselerasinya tuh. Oh, 134 ya. Ini ya 135 tuh MPH-nya. Motor Wak beli, Wak kepengen beli tadi tuh. Iyalah keren. Yaudah nih kita kumpulin duit dulu nih. Motor 25.000 ya. Let's go. 2 hours later. Oke guys, BTW ini duitnya sudah 28.000 yang artinya kita sudah bisa beli motor mahal nih ya. Ini motor mahalnya. Wih. Apa nih guys tuh? Kayak motor ini ya, mirip-mirip Hayabusa juga nih. Kayak pesawat. kayak pesawat suaranya, cobain. Oh iya tuh. Oke, kita beli dulu. Oke, kita beli dulu gak sih? 25.000, guys. Langsung. Mahal ya? Mahal lah. Emang kamu udah bisa beli? Bisa. Bisa-bisa. Nah, kita beli guys 25.000, langsung kita spawn bike-nya. Warna bawaannya warna apa ya nih? Biru. Oh, biru. Oh iya tuh. Wow. Modif. Iyalah, modif dulu kali ya. Ini beli Harley? Iyalah Harlon, woi, bukan Harley. Oh ya, Harlon. Harlon. Oke, kita coba modif dulu, guys. Ini suara pesawat beneran, guys. Iya. Ya namanya motor kenceng gitu kan pasti mesin ini, guys, mesin jet ini mah. Oke. Kita primernya kita kasih warna apa? Warna apa ya motor yang saya belum punya nih? Merah kayaknya, dark red. Wih. Wow, kalau dark red nih mantap nih kayaknya nih. Ya udah dark red aja lah. Purkes. Terus sekundarinya kita beli warna apa bagusnya ya? Pendamping merah gelap, masa merah terang gitu? Jelek, guys. Hitam gitu ya. Hitam aja lah udah. Oh, hitam keren sih tuh. Boleh, boleh. Langsung saja kita beli. Nice. Terus untuk nah, ini yang mahal nih, trail nih. Trailnya. Ini lo peleknya dulu. Peleknya dark red juga atau red aja gitu. Mantap juga sih ini. Atau dark red kita samain. Enggak lah, harus beda warnanya. Merahnya tuh merah biasa aja, guys. Tuh ya. Let's go, kita beli. Nah, ini dia kita beli yang ini trail. Kalau trail nih apa bosnya? Masa merah lagi gitu ya? Harus merah sih ya. Yang atau campur warnanya, yang campur. Red orange. Red orange nih, red orange. Oh, kalau Wak apa? Red green ya? Red green. Red green bagus sih, tapi red orange juga bagus nih. Tuh ya. Lah, memang menyatu sih warnanya. Tapi enggak apa-apa, 1.500, guys. Kirain 1.000 ya. Mahal. Oke, enggak apa-apa lah. Oke. Sudah kita beli, guys. Nah, saatnya kita uji coba kecepatannya. Woi, kamu ngapain? Kamu ngapain pakai ini? Mending inilah, apa namanya? Hayabusa tuh. Konvoy, kita konvoy. Sabar nanti konvoynya. Nih. Oke, kita lihat nih. Wih, gila. Tapi beloknya enak gak nih? Coba ya. Oke, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Woy, aku diseret truk. Ya elah. Kamu diseret apa tuh? Seret bus. Oke, kita coba. Woi. Tidak terkendali. Akselerasinya, guys. Woi, ya ampun. Wah, suara mesin pesawat beneran, guys. Wah, gokil. 276. Gila, bos. Wah, ini dia baru motor yang mengerikan ya. Mana nih? Woi, sabar, woi. Ini gini nih, ini ngeri-ngeri nih kita belok nih. Lagi udah sampai. Sabar. Belum. 276, wah gokil, hebat ini, guys. Dari pesawat main. Iya, dari pesawat, bisa boncengan gak ya? Bisa. Bisa?
Wih. Gak bisa. Oh, gak bisa. Wah, ini kalau naik ini auto kering gigi kita, guys. Iya nih. Kencang banget angin-anginnya nih. Oh, gila. Kokil. Jauh ini kalah H2R nih, terpelanting ini H2R. Op, oh, rem. Wah. Wah, licin guys. Wah, ngedrip ya. Wah, tapi untung enggak nabrak ya. Oh, gila ngeremnya aja susah banget, guys. Wah, ini sih bagus lurusan doang ya. Oh, gimana kalau kita coba tes balapan kematian enggak sih? Hah? Balapan kematian. Lawan arah sini. Lurus aja mati. Enggak, ya ini kan kita lurus tapi lawan arah gitu, Pak. Ayo. Enggak boleh lewat ini tapi ya. Enggak boleh lewat apa? Pinggir. Tapi kalau awal-awal pinggir dulu nih, biar kita menepi dulu nih. Nah, ya. Nih, ayo sini. Oke, kita tunggu sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Woi, Tangami jangan ditabrak saya. Brutal, langsung ambil tengah, Pak. Buset, nekat saya. Awas, jangan sampai kesenggol. Kita lewat sini, ha, tersusul rambutan gaming. Ini dah, balapan kematian yang sesungguhnya ya. Oke. Buset. Ah, nabrak. Ha, belum apa-apa, Wak Darlung nabrak. Dari tadi nabrak. Ini mas, saya masih selamat nih, lihat tuh saya ambil pinggir-pinggir banget nih tuh. Eh, bukan pinggir ini, maksudnya nih tengah-tengah banget, gak gerak nih tuh. Ngeng. Gak berani belok. Belok dikit. Iya, ya elah. Liatin sampai mana? Hah, apa nyangkut yang listrik? Bahaya banget, guys. Eh, kita cobain ini lah, touring bareng-bareng. Wah, itu ada beli motor Harley yang murah, Wak, sini, Wak. Mana? Gak cukup duitnya. Ada. Oke, guys, ayo kita touring. Weh, kamu ngapain Tan Gaming, ha? Jadi ini roda gila. Ayo. Kita hitung sama-sama tuh. 2, 3. Ini kita bukan balapan ya, santai aja ya. Pelan banget. Iya, Tan Gaming motor touring ini mah. Tuh. Motor touring. Santai gitu. Enggak usah ugal-ugalan Tan Gaming. Aduh. Kita ambil pinggir aja nih. Wadah, lu keren juga ya yang motor ini ya. Yang murah dari ini, guys, ya. Tuh. Motor slim gitu, guys. Tuh, ini mantap juga, guys, ya. Keren. Gokil nih. Tuh. Coba tinggal sedikit, agak ngebut sedikit. Oh, iya. Ya, tadi saya paling 130. Itu mentoknya Wadar berapa angkanya itu? Belum tahu nih. Itu ada tuh di itu speedometernya tuh, itu mentoknya tuh. Mentoknya di 100. Oh, 100 lebih lah itu. Tuh, gitu. Oh iya, 110. Nah, tapi akselerasinya kenceng, Wak Darlung sih itu tuh. Karena punya saya ini lebar dan berat ya pastinya ya kalau secara real. Iya. Kita angkat dulu enggak sih? Ya elah, Li. Melintir-melintir nyangkat, guys. Gaya-gaya enggak bisa, ini mah berat. Aduh, dilindas. Ya. Oke lah, guys, sepertinya petualangan kita sampai sini aja ya. Yang penting kita sudah berhasil membeli motor termahal, namanya tuh Turbin ya. Wah, yaudahlah. Jadi kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga di subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.